menjadi berarti. Oke, kita mau ngomongin tentang passion. Tapi sebelum gua ke situ, gua lagi berada di SMA 1 PSKD. Ini dia anak-anaknya. Mana anak basket suaranya? Ada anak dansa. Hoki. Tapi sekarang aku mau nanya tentang panggilan hidup. Wih, ada yang tahu panggilan hidup? Cita-cita. Ada yang bilang cita-cita. Ada yang bilang tujuan. Ya, oke. Kita tanyain aja. Kenapa kamu pilih ekskul basket? Karena itu hobi aku. Karena itu hobi kamu. Ya. Dari kapan? Dari SMP. Waduh, aku juga suka sih badminton sih. Tapi kamu punya panggilan apa? Misalnya kamu, aduh, aku pengen di depan nanti aku mau jadi apa? Aku sih panggilan aku pingin jadi pramugari, tapi aku gitu kecil. Ya? Wow. Oh, dia mau jadi pramugari super youth, tapi dianya kecil katanya. Jadi dia mau main basket supaya tambah tinggi, iya. Gitu ya. Wow. Kasih usahanya, tepuk tangan usahanya buat Cindy. Ada nggak sih kendala waktu kamu lagi ngerjain passion kamu? Kalau aku tuh biasanya malu. Oh, malu diliatin orang-orang, jadi oh gitu ya. Masa sih? Iya suka, jadi suka malu-malu. Khawatir, suka gugup sendiri, apalagi sebelum misalkan kayak sebelum perform gitu. Itu tuh benar-benar mempengaruhi apa yang bakal dilakuin di stage gitu, di panggung. Kayak gitu sih, Kak. Oh gitu, ya, gugup ya. Ada gak sih teman-teman kamu yang suka underestimate kamu, kamu menjalani passion kamu? Ah, lu ngapain lu jadi dancer, gaya aja kaku gitu. Ah lo, ngapain lo jadi pemain basket? Ya, lompat aja susah misalnya. Aku sih paling teman-teman aku bilang kayak gini, apaan sih Sin ikutan basket, orang lu juga kecil. Apakah kamu tiba-tiba langsung sedih? Enggak, aku masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Waktu itu pernah ada di kampung pas main basket, dibilang, itu gendut gak bisa ngapa-ngapain tuh, gak bisa diapa-apain. Nah, habis itu malah ternyata timnya mereka kalahnya jauh. Wih, gara-gara poin grand satu ini nih. Itu dia. Jadi gak ada waktu buat yang namanya baper-baper gitu. Gak ada lah ya. Yang penting kita sikat aja dengan potensi kita. Memang super youth. Kalau yang namanya super youth itu emang harus gitu. Gak gampang baper, gak gampang sakit hati. Apa-apa gak, aduh siapalah aku butiran debu. Gak, aku tuh punya passion. Aku punya panggilan. Tapi waktu aku jalanin, aku dilarang sama orang tua. Apa yang aku harus lakuin? Apakah aku harus ninggalin passion aku? Aku yang pertama sih berdoa dulu sama Tuhan. Itu bilang, dia. Itu kan passion kita. Kita yang ngejalanin. Kita yang bakal ngelakuin segala hal. Semuanya diomongin baik-baik. Kita kasih pengertian kenapa kita mau pilih ini. Jadi kita mereka tuh tahu alasan kita kenapa kita punya passion ini. Terus harus gimana kita caranya gunain passion ini. Kalau aku sih bakal terus berjuang aja buktiin ke orang tua. Nanti kan orang tua kita juga mikir kalau ini anaknya serius di bidang ini. Makanya orang tua kita juga bakal akhirnya dukung nanti. Kalau aku sih gitu. Jadi menunjukkan prestasi ya. Wow, tepuk tangan buat Eci. Menunjukkan prestasi. Gue mengambil kesimpulan seperti ini. Sebelumnya kita harus komunikasikan dulu apa yang kita sukai. Karena kalau kita suka itu biasanya kita kerjakan pakai hati. Biasanya kalau kita kerjain pakai hati, pakai cinta, itu nanti hasilnya akan bagus juga. Dan kalaupun ternyata nggak boleh juga sama orang tua, kita sebagai anak harus nurut. Nurut apa yang menjadi kemauan orang tua, tapi kita nggak boleh meninggalkan passion kita. Kalau lo tetap semangat, lo tetap ngelakuin, lo akan buktikan sama orang tua kalau apa yang lo lakuin ini nggak sia-sia. Dan orang tua juga nanti akan bangga sama lo juga. Ada yang bilang mau jadi tentara. Nah, apa aja yang kamu lakukan supaya nanti cita-cita kamu ini bisa tercapai? Latihan, yang benar, terus jaga mata, jaga kondisi, jangan sampai ada yang cacat. Soalnya
ada yang cacat kan gak bisa jadi tentara. Oh gitu, jadi ini emang nyambung nih guys, Super Youth. Jadi dia waktu mau jadi tentara, sekarang dia udah mulai mengikuti ekskul basket. Kan aku mau jadi dokter spesialis jantung. Wow, serius? Iya. Spesialis hati ya? Karena kakek dari mamaku itu ada penyakit jantung. Nah aku udah mulai belajar-belajar dari situ. Wow, iya. Kadang suatu kejadian itu bisa membuat kita mencoba untuk menjadi seseorang supaya bisa membantu orang lain. Kamu kayak drama-drama di Korea itu loh. Iya, ingin membantu kakeknya karena kakeknya sakit jantung. Tapi biasanya yang kayak begitu dia akan fokus, akan terus menggali potensinya dia sehingga nanti tercapai setiap cita-citanya. Well, Super Youth gini, kalau kita punya mimpi, kalau kita punya suatu panggilan khusus yang mungkin Tuhan udah kasih di dalam hidup lo, gua rasa udah saatnya kita mulai bisa menginvestasi hidup kita dengan segala sesuatu yang mengarah ke dalam panggilan kita atau cita-cita kita. Kalian harus tetap semangat apapun yang ada di depan kalian nih, tapi kalian harus lakuin dengan passion. Yuk sama-sama bilang passion. 1, 2, 3. Passion. Wey, itu dia. Harus dengan passion. Karena kalau gak ada passion di situ, gak akan bisa. Kita jalaninnya setengah-setengah, kita jalaninnya kayak ogah-ogahan, jadinya gak kecapai deh. Dan kita semua pasti punya tujuan hidup, panggilan hidup. Nah, panggilan hidup ini supaya apa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang, supaya kita bisa berdampak buat banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lo udah menemukan passion lo? Apakah lo udah menemukan panggilan hidup lo? Terus bagaimana caranya supaya kita bisa nemuin panggilan kita, passion kita? Buat gua yang pertama lo harus berdoa. Lo harus berdoa, lo harus tanya Tuhan. Kayak tadi Novi bilang juga, Tuhan sebetulnya yang aku jalanin ini udah sesuai belum dengan jalannya Tuhan? Jangan-jangan yang aku jalanin ini melenceng. Nah, kita harus tanya Tuhan, Tuhan mau hidup kita kemana? Dan apa tujuan kita? Dan ini juga penting nih, lo harus cari teman-teman yang bisa mendorong dan memaksimalkan potensi lo. Supaya mereka bisa terus nyemangatin lo untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi passion lo. Kan seneng banget ya kalau dikasih semangat gitu. Ayo, lo bisa, jangan takut, lo pasti bisa. Itu kan seneng banget. Itu dia, dan lo butuh mentor. Jangan malu untuk bertanya. Karena waktu kita bertanya, kita akan mendapatkan ilmu yang bisa kita pakai untuk menjalani apa yang menjadi passion kita. Oke, Super Youth, gue juga mau say thank you buat mereka semua ini. SMA 1 PSKD yang sudah menginspirasikan kita semua. Mungkin lo melihat mereka masih di sini sekarang, tapi suatu hari nanti, wih, mereka akan menjadi orang-orang yang berdampak buat bangsa Indonesia. Yes! Super Youth Generation!